Manchester United berhasil memenangi laga ke-30-nya saat menjamu Brighton & Hove Albion di Old Trafford. Meskipun tertinggal terlebih dahulu, United berhasil comeback melalui gol Rashford dan Greenwood. Kemenangan tersebut berhasil menguatkan posisi United di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris. Meskipun demikian, United tidak berpuas hati dan bahkan langsung merencanakan proyek transfer besar-besaran untuk musim depan. Tak tanggung-tanggung, United langsung memburu dua pemain top dunia untuk memperkuat lini penyerangan dan pertahanannya sekaligus. Dua pemain hebat tersebut adalah striker Dortmund Erling Haaland dan pemain bertahan Real Madrid Rafael Varane. Tentunya, untuk merekrut kedua pemain tersebut, United perlu menggelontorkan dana yang tak sedikit. Mampukah United merekrut kedua pemain kelas dunia tersebut?